kamu cantik deh kak. Emangnya di sekolah kamu gak ada yang cantik? Kamu bilang aku cantik. Gak ada lah. Paling ganteng ya di sekolah. Satu aja cewek yang suka sama kamu. Aku gak suka. Aku gak suka kok pacaran-pacaran gitu. Aku pengen nonton nanti deh. Tolong dong, ambilin dong. Jauh banget nih. Males banget sih. Tolong. Aduh. Menonton apa sih? Menonton apaan? Film horor. Gimana boleh sama mama? Nanti aku dimarahin loh. Ya udah cerita. Sekarang kamu yang cerita, aku dengerin. Ada seseorang meninggal. Meninggalnya beneran nih? Oke, okay, terus? Dipanggil 5 kali. Di mana dipanggilnya? Di cermin. Oke, okay, di cermin mana nih? Cermin kamar mandi. Oke, okay, terus gimana? Di depan cermin. Terus? Nanti dia akan muncul. Cerita apaan tuh? Gak asik. Beneran. Ngarang kamu, kata siapa? Kata filmnya. Lagian sih gak pernah nonton. Takut ya kamu? Bukannya takut, tapi kamu dibohongin sama film, tau gak? Beneran, gak percaya sih kamu. Ih, kamu tuh yang dibohongin. Gini deh, gimana kalau kita ke kamar mandi, kita buktiin? Ayo. Ayo. Tapi jangan nangis ya. Apalagi kamu yang nangis, aku sih enggak. Yakin kamu? Yakin? Mau ngapain? Mau panggil nama orang yang udah mati di depan cermin. Siapa? Nenek aku aja. Kenapa? Orangnya paling baik. Terus sayang sama aku. Ah, gak seru. Loh, kok gitu? Yang jahat dong. Ngapain manggil orang jahat? Berani gak? Berani? Siapa? Udah, aku panggil mantan pacar aku aja. Namanya? Putra. Pokoknya paling jahat. Meninggalnya di mana? Matinya sadis. Di pinggir jalan raya. Tabrakan motor sama truk. Mukanya kelindes truk. Terus hancur. Udah panggil. Oke. Putra. Putra, putra, putra. Kali ini aku mau bobo. Kamu mau ngerjain aku? Aduh, banyak dosa nih kamu. Enak deh digendong. Tapi berat. Bobo kecil. Udah deh, sekarang bobo deh, jangan bawel. Aku matiin ya lampunya. Dadah. Awas jangan bangun. Putra,
Jeez.